Hidup udah menjatuhkan gue, memperlihatkan gue hal-hal yang gak pernah gue mau lihat. Gue mengalami banyak kegagalan, tapi satu hal yang gue tahu pasti, bahwa gue selalu tetap bangun. Lo bisa kehilangan semua yang lo miliki dalam semalam. Hidup tidak menawarkan sebuah jaminan, untuk sebab ini lo tidak akan berpegang lagi. Gue Nala, dan gue mau mengatakan sebuah pengakuan, dan ini waktu yang tepat. Bangun. Bangun. Bangun lagi. Bangun lagi. Terulang. Ulang. Terus. Menerus pada kegiatan yang sama, pada suatu hal yang gue gak suka. Gue lelah, gue capek, gue udah muak dengan semua ini. Gue hanya melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan, berdasarkan yang seharusnya terjadi. Gue gak pernah berpikir apa dampaknya, apa masalahnya bagi gue. Gue gak pernah mendalami, memahami apa yang gue kerjain sehari-hari. Gue cuma melakukan itu secara terus-menerus, berulang-ulang, lagi, lagi, dan lagi. Oke, ini hidup. Gue harus rapihin semuanya. Gue harus tetap cantik. Cuma buat sesuatu yang sebenarnya gue gak tahu apa artinya. Keluar. Keluar. Keluar lagi. Lelah, gue sampai di kos. Balik lagi. Dan balik lagi. Deadline, deadline, dan deadline. All of this membuat perasaan gue serasa diborgol dan dibenjarakan. Jujur, gue capek, gue lelah, gue letih. Tapi gue harus gimana? Pikiran adalah segalanya. Apa yang gue pikir, itulah gue. Mereka bilang, gue salah. Karena gue gak pernah membuat rencana apapun. Gue bilang, mereka yang salah. Karena hidup sudah merencanakan gue. Gue hanya akan hidup. Jika gue belum bersedia untuk mengambil resiko itu semua, mungkin gue memang tidak menginginkan hal itu. Di saat suatu hal buruk terjadi, gue punya tiga pilihan. Entah gue membiarkan hal itu mendefinisikan gue, membiarkan menghancurkan gue, atau gue membiarkan hal itu untuk menguatkan diri. Gue pingin kayak dia, bahagia. Kita bertemu orang untuk sebuah alasan, entah mereka sebuah berkat atau pelajaran. Di saat gue merasa gue perlu membuktikan diri adalah di saat gue butuh untuk diam dan pergi. Sebenarnya gue tertarik pada hal-hal sederhana yang kebanyakan orang abaikan. Belajar adalah karunia, dan kepedihan dapat jadi guru bagi kita. Bright lights, big city. Gue akan hidup seperti hari esok tidak ada.
aku akan terbang seperti burung sepanjang malam. Gua ingin hidup tanpa stres, hidup tanpa kekhawatiran. Gua gak butuh jadi kaya atau terkenal. Gue cuma mau jadi bahagia. Menutup mata gue ke lagu yang dimainkan. Kadang-kadang ini memiliki rasa panas, rasa manis. Orang-orang di berita, mereka mencoba untuk memberitahu kepada kita semua bahwa kita akan kehilangan. Tapi itu begitu mudah, karena semuanya baik. Pada saat tertentu, lo akan memiliki kekuatan untuk mengatakan, ini bukan cara bagaimana cerita gue bakal berakhir. Sadar akan hal kecil, pada akhirnya itu yang akan membuat lo tetap jalan. Jika hal-hal sederhana dalam hidup tidak membuat gue tersenyum, then I'll never be happy. Besok akan menjadi chapter baru dalam hidup gue. Buku ini menjadi lebih menarik. Everything has beauty.